Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Ku Akad Kau Dengan Bismillah episode yang ke-12. Pada episode 12 ini akan menceritakan tentang plan Maira bunuh Raisa Hana. Maira nampak terkejut setelah dia intai rumah Lut dan melihat ada Raisa di rumah itu. Maira tak terima, ternyata wanita yang dinikahi Lut adalah Raisa Hana. Maira tampak marah dan dia langsung ke Raisa. Maira cakap kalau Raisa salah jika harus mempermainkan dirinya. Raisa tak nak ambil pusing apa yang dikatakan Maira, sebab dia dah banyak masalah. Masalah dengan mamanya Lut dan juga masalah dia harus diam-diam kerja tanpa Lut tahu. Maira akhirnya korek orang untuk celakakan Raisa. Maira ingin Raisa segera disingkirkan. Sementara Raisa tak nak cerita pada Lut kalau dia sempat dihubungi oleh Maira dan Maira tampak ugut Raisa. Di sisi lain, Lut nampak semakin curiga sebab Raisa sering pergi keluar tak izin. Sepertinya Lut akan siasat kemana perginya Raisa. Hingga akhirnya timbul kesalahpahaman sebab Lut melihat Raisa sedang bersama ex-boyfriend-nya. Sebab memang laki-laki itu bekerja di syarikat Raisa. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.